Terpusat di Pondok Pesantren Hidayatullah, Gunung Tembak, Balikpapan, Binda Kaltim menggelar vaksinasi dengan sasaran seluruh santri Pondok Pesantren yang tersebar di Kota Balikpapan pada Selasa pagi. Sebanyak 2.500 dosis disiapkan untuk santri di Balikpapan. Selain santri Hidayatullah, vaksin juga diikuti santri dari pesantren lain dari Kota Minyak. Pelaksanaan vaksinasi di Balikpapan lebih difokuskan, sebab 90% pendatang masuk lewat Balikpapan, tentu menjadi potensi besar dalam resiko penularan. 2.500 ditujukan untuk pesantren yang ada di sini sekarang, pesantren Hidayatullah yang ada di Balikpapan ini, dan 2.500 ditujukan kepada masyarakat dengan teknik pelaksanaan door to door. Pak, respon santri sendiri gimana, Pak? Responnya sangat baik sekali. Ini malah dari ketua pondok pesantren mengatakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sementara itu, Ketua Pesantren Hidayatullah Balikpapan, Hamzah Akbar, mengatakan ada 1.000 santrinya yang jadi peserta vaksinasi hari ini. Beliau berharap vaksinasi yang menyasar santri maupun pelajar bisa mendukung rencana pembelajaran tatap muka baik di Balikpapan maupun Kalimantan Timur. Di saat keinginan kita untuk kembali hidup normal, ya seperti biasa, ya tentu saja harapan kita lewat vaksinasi massal ini ya terbangun imunitas di lingkungan pondok pesantren Hidayatullah khususnya, ya. Kemudian pembelajaran tatap muka, ibadah di masjid, komunitas di kampus ini semuanya kita kepingin bisa berjalan normal seiring dengan penyelenggaraan vaksinasi massal ini untuk pondok-pondok pesantren. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung proses vaksinasi para santri melalui jaringan virtual yang dilakukan serentak di sejumlah kota di Indonesia yang digelar oleh Badan Intelijen Negara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews, melaporkan.